Halo sahabat sehat. Hampir semua orang tahu manfaat bawang putih. Tetapi berbeda dengan bawang putih yang dipanggang ataupun yang dibakar terlebih dahulu. Pada video berikut ini, saya akan membagikan 5 perubahan dalam tubuh saat makan bawang putih yang dipanggang ataupun dibakar terlebih dahulu. Perubahan yang pertama, dalam 1 jam pertama, tubuh akan mencerna bawang putih seperti makanan lainnya yang kamu konsumsi. Dan nutrisi yang ada dalam bawang putih akan mulai diserap tubuh lo guys. Perubahan yang kedua, setelah 2-4 jam, sifat anti kanker yang ada dalam bawang putih akan mulai bekerja di sistem tubuh. Dan kandungan zat antioksidannya juga mulai melawan radikal bebas. Perubahan yang ketiga, setelah 4-6 jam, nutrisi bawang putih kemudian diserap tubuh. Selain itu, bawang putih akan memberi dorongan pada sel T di tubuh Anda. Perlu kalian semua ketahui guys, sel T ini berfungsi untuk melawan penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tubuh juga akan mulai menghilangkan kelebihan lemak dan cairan. Perubahan yang keempat, setelah 6-7 jam, zat antibakteri dalam bawang putih mulai bekerja sehingga bakteri dalam tubuh akan mulai hilang. Perubahan yang kelima, setelah 6-10 jam, semua nutrisi yang ada dalam bawang putih digunakan oleh tubuh. Pada saat itu, nutrisi ini telah mencapai di tingkat sel. Dalam 24 jam, seluruh racun tubuh akan hilang. Perlu kamu semua ketahui, penelitian mengungkapkan bahwa bawang putih mengandung beragam nutrisi seperti mangan, vitamin B6, vitamin C, selenium, dan serat yang baik bagi tubuh. Selain itu, bawang putih juga memiliki kalsium, kuper, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin B1 dalam jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, memanggang atau membakar bawang putih tidak akan merusak kandungan antioksidan dan vitamin C yang terdapat di dalamnya loh guys. Lain dari bawang putih yaitu juga dapat meningkatkan sistem imun. Sebuah studi di laboratorium menunjukkan bahwa bawang putih memiliki khasiat untuk meningkatkan sistem imun sehingga Anda tidak rentan terkena penyakit tertentu. Bawang putih dapat mencegah diare, menjaga kadar kolesterol tetap stabil, dapat melindungi jantung, dapat meningkatkan kinerja fisik, dapat meredakan peradangan, dan rupanya bawang putih juga dapat mencegah penyakit kanker loh guys. Kandungan antioksidan dan sulfur di dalamnya akan melawan zat karsinogenik penyebab kanker. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Linus Pauling Institute, nutrisi yang terkandung dalam bawang putih juga dapat melawan sel kanker sebelum berkembang menjadi membahayakan.